kebetulan saya tidak semuanya ngerti. Yang kedua adalah terus terang juga saya belum makan nasi, jadi ini kalau ada ngaco punten. Karena kalau perut melayu ya, repot kalau sudah perut melayu tidak makan nasi, IQ turun. Iya, alasan saja lah. Rasanya kita kurang santai ya hari ini. Kalau ukuran santai saya adalah bagi main di sofa, nonton TV, sambil minum kopi. Tadi kita melihat bahwa katanya manusia itu 4,4 jam dihabiskan di depan TV. Bayangkan 4,4 jam di depan TV setiap hari. Sementara menurut majalah Bobo yang saya jadi Anda bisa bayangkan hidupnya itu berapa tahun sih sebenarnya? Iya. Jadi untuk nonton TV sehari dikurangi sekian jam untuk tidur. Jangan-jangan umur saya sudah sekian tahun itu ternyata hidupnya tidak lebih dari 18 tahun. Ya itu hitung-hitungan matematik loh. Pakai majalah Bobo ya. Punya anak saya. Oke. Mungkin saya sangat acara yang sangat baik mengundang kemajuan jadi kita wawasan IT itu tidak sampai di mana, jadi bagus lebih daripada himpunan mahasiswa yang lain mengundang racun nikotin di dalam kampus. Change our life, mengubah
kan saya di kelas, saya sudah mendiskusikan mengenai bagaimana ternyata IT membuat yang jauh di dekat, yang dekat jadi jauh ya. Iya. Nah, kalau memang kita perlu membuka wawasan, tapi juga jangan sampai apa ya, kita diperbudak oleh IT. Jadi saya juga melihat kadang-kadang malam mingguan sepasang kekasih yang seharusnya saling bertukar kata, bermesraan, cekikikan atau apapun, ternyata khusus dengan BB-nya masing-masing. Artinya dari jarak setengah meter pun mereka butuh IT untuk berkomunikasi. Nah ini sudah mulai aneh kan, ternyata bukan hanya sepasang kekasih, keluarga pun saya pernah melihat di ya tempat makan dan kebetulan salah satu homeschool school kurang meyakinkan ya. Saya suka makan, sumpah. Hobi saya tentu saja makanan Sunda, Padang juga. Jepang lumayan lah susunya. Kalau kami guling saya sudah takut kolesterol. Jadi cerita makanan. Oke. Satu keluarga turun dari mobil. Kebetulan saya memperhatikan, waduh ini yang mau ke restoran, apa? Smartphone, stupid phone. Manusia pada umumnya lah menggunakan kata-kata dan ada suaranya, ya kan, ada kata-kata, gitulah orang komunikasi kan. Ya tapi yang ini keluarga ini saya perhatikan khusus semua punya kegiatan masing-masing, satu tempat tapi dunia yang berbeda. Nah, jadi nah ini mungkin materinya kajian atau kuliah sekarang. Ini mungkin juga jadi harus jadi ini ya. Pertama, dari segi budaya, dari segi manner, bagaimana kita bisa memperlakukan IT. Bahwa IT itu adalah tidak lebih dan tidak kurang daripada alat. Saya tidak punya smartphone. Pertama, tidak punya duit. Maksudnya anak sekolah itu mahal sekali sekarang, gila anak-anak kurang ajar di sana. Yang kedua, tangan saya punya masalah dengan touchscreen. Saya pegang yang pat-pat-pat gitulah punya istri saya. Wah, langsung kacau balau dan dimarahi, kapok saya. Ya mungkin saya mesti nunggu teknologi lebih lanjut, bukan touchscreen, tapi mungkin leak screen. Jadi, tidak salah, teknologinya sudah diterapkan di salah satu pesawat tempur Amerika. Jadi kalau mau nembak, itu cuma ini saja helmnya. Karena helmnya sudah punya targeting system. Jadi pas lihat pesawat musuh, kicepannya, cep. Udah, sekali kicep, langsung blur kendalinya, in
sudah ditandai pesawatnya, mau masuk ke dalam WC pun pasti dikejar dan rusak. Itu informasi, teknologi informasi ya, dan itu memang bukan hayalan lagi, tapi memang sudah nyata. Nah, kembali lagi ke lupa lagi judulnya apa? How IT Changes Our Life. Pertama itu, jadi tolong IT jangan memperbudak kita. Boleh Anda menggunakan teknologi yang canggih, tapi jangan phone yang smart, tapi yang pakai yang smart. Ya, karena kalau Anda beli smart phone, itu kan beli satu gojotis. Artinya aplikasi yang mau dipakai, nggak dipakai, Anda beli juga. Nah, tolong, fungsi. Jangan terbius sama harus konsumerisme. Kenapa? Karena orang Anda orang BF. Orang BF itu bukan beli, tapi bikin. Pak, saya nggak bisa beli smartphone. Beli masih ekoran juga bisa ya. Koruptor lagi. Bukan buat smartphone-nya, tapi disesuaikan. Misalkan Anda belajar Java, Anda bisa buat game yang bisa dimainkan di mobile device. Memang seperti itu lah, sederhana-sederhana, jangan perlu mikir yang canggih-canggih. Tapi kita sudah mulai berpikir mengenai konten. Jangan hanya untung ya, kalau saya melihat orang yang wah suka di bawah, kalau kita kan sahurnya dua ya, paling empat dengan danang ya. Kalau yang bawa gadget itu mungkin tujuh. Laptop, keyboard, keypad, entah apa lagi. Ya, pokoknya semuanya sebagi. Iya, bapak tadi, moga-moga nggak dengar. Tolong jangan di-update. Bilang kan kenapa katanya si ngomong-ngomong saya sampai jam berapa? Sawaran lah. Terus sawarannya gimana? Bilang katanya bahwa kenapa Apple itu di apa mudah kan anak kecil pun bisa pakai? Ya, ya saya tanya lagi anak kecil yang kayak gimana? Ya, anak saya saja anak kecil sudah bisa marahin bapaknya. Saya minta di telepon, di SMS, belum bisa SMS, tolong bikin permen, saya beli permen yang salah, marah dia. Ya, ikhlas aja lah, gimana lagi saya yang salah. Ya, ada saya makan aja permennya. Ngomong apa sih saya tadi sekali? Baik, begitu mudahnya katanya, kita landing ya. Bahwa yang namanya Apple itu buat satu keberhasilan besar dengan segala rupa yang itu ya 7 kali gagal. Artinya tidak semudah itu untuk mengembangkan IT. Anda harus paham ya, bahwa yang namanya IT, apalagi yang produk awal itu jangan langsung bisa orang ketawa kita gitu ya. Wah, ada produk baru nih, ayo antri. Bagus gua, katanya sih bagus. Demi Allah, woy, katanya bagus. Informasi waktu itu ketawa dengan itu. Bagaimana mungkin kita melakukan keputusan dengan informasi yang tidak jelas? Wah, pokoknya heboh. Bangsa kita kan nggak tanya. Iya, satu orang beli pot, ikut beli pot. Satu orang beli Galaxy, ikut beli Galaxy. Satu orang kawin sama ayam subur, ikut. Itu yang pertama. Artinya ya, saya sangat mengharap Anda menggunakan apa ya, ilmu yang kita dapat di sini. Salah satunya adalah analisis. Artinya kita sebelum membeli sebuah gadget, sebuah apalah namanya saya juga tahu, tolong buat analisis dulu. Analisis berdasarkan apa? Pertama, berdasarkan fungsi. Kedua, berdasarkan keperluan Anda. Ketiga, budget. Punten saja. Ini memang harus masuk ke apa? Hitungan.
wajibnya cukup tidak? Jadi tolong jangan sampai ada yang melakukan meraung-raung di depan orang tuanya ingin diberikan gadget, beberapa malah melakukan gerakan break dance. Saya pernah soalnya lihat anak kecil minta diberikan permen oleh bapaknya di kamar yang di bawah. Saya mau isi pulsa, kebetulan ada seorang ayah bawa anak kecil. Anak kecilnya kayaknya pengen beli permen. Saya tidak tahu mungkin coklat yang mahal dan ya kasihan juga sih. Ya ayahnya mungkin tidak bawa uang atau bagaimana dan anaknya tetap ngotot dan mulai melakukan gerakan-gerakan dan di sana. Anda tahu yang head spin?
dari kuliah tolong diamalkan dalam bentuk sekecil-kecilnya, dan pengalaman itu menjadi sesuatu yang berharga menurut saya. Santai boleh, ya, tapi santai yang serius. Sekarang kalau kata lo, oke, tugas jangan lupa, belajar jangan lupa. Satu pesan yang dari saya adalah bukan boring your life, enjoy your life. Ya, masa kenal jadi mahasiswa, ya, nikmati. So, ada kegiatan, grup kegiatan, ada tugas, kerjakan tugas, ada teman, ya, harus lo berteman. Ya, kalau perlu, aduh pak, saya sudah punya pacar, tapi pengen pacaran lagi. Sok lah, jangan kalah sama yang subur. Bukan untuk jadi beban. Adalah sangat salah jika misalkan Anda ribut teman-teman gara-gara Twitter. Ya, misalkan, kok kamu pasang ini, pasang foto aku di Facebook sih? Aku kan belum mandi. Wah. Wow.